Hutan ada. Oh, mini zoo-nya ini. Tuh, apa? Tadi apa namanya? Parkirnya deket rumah terbalik. Itu masih maju terus. Ini kelilingnya jalan. Tuh. Oh, kelilingnya jalan kaki aja gitu ya. Hutan ada bulung. Ada bulung. Oh, iya itu ada anak-anak ada juga. Bisa rame kok di dalamnya tuh. Oh, ada trampolin. Waduh, sebenarnya gak bisa nih. Tuh. Wah, ada apa itu? Ada kuda poni. Tuh. Ya, walaupun gak terawat seenggaknya. Kerbau bule. Aman, iya. Tuh, boleh main itu tuh. Kerbau sama kerbau bule ntar tuh. Baik ya? Baik. Dua. Rupanya napaan nih. Tuh. Ini kita gak ditegur orang. Enggak, parkirnya sama tuh. Ayo, gantian. Tuh. Mobilnya ganti-gantian dulu. Ngapain ke sana? Nah, ini adalah Bogor, bukan Bogor sih, ya, mini zoo-nya dari area yang sama dengan Green Forest-nya ya. Tiket masuknya adalah Rp25.000 per orang. Anak-anak tidak dibebani biaya. Paling bisa beli wortel 5.000-an untuk bisa ngasih makan beberapa hewan di sini. Suasananya sangat asri, teduh, jadi cukup oke lah. Jadi si anak-anak juga tidak bakal kepanasan. Dan hewan-hewan yang ada di sini cenderung hewan-hewan yang sifatnya hewan ternak. Nanti kita shot satu persatu ya. Nah, di sanalah area parkir. Seperti apa yang lain spotnya? Kita lihat berikut ini. Apa ini tadi namanya? Ayam. Hah? Ayam. Ayam. Buaya apa nih, Mas? Oh, buaya sungai. Yang baju merah buaya apa? Buaya darat. Berapa tahun ini? Dua tahun. Itu segini makannya apa dia? Ayam? Daging. Kita punya daging. Mau lele, mau apa, ikan. Si, 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 si. Makan, makan. Bapak. Udah, Isan. Mati. Enggak, namanya siapa? Gue selamat, tapi gak apa-apa. Oh, ini? Ini namanya selamat. Baru, pertama kali. Iya, kalau siapa. Apa itu, Nak? Burung. Burung apa? Burung apa, Ti? Burung dara. Hei. Ya. Itu. Burung. Monyet. 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 Iya.
Tuh ada yang ngasih tuh. Ngasih makan apa itu nak? Rusa, ini burung yang lagi pulang. Nggak apa-apa, ambil aja. Waduh. Kuncinya masih banyak makanannya. Iya ada nih. Tuh yang situ yang kosong. Yuk ke mana yuk? Ini ayamnya gede-gede tahu. Ini apa? Udah banyak itu yang ngasih. Hah? Bagus tuh moncongnya tuh. Ini keren nih buat di akuarium ya. Berangkat apa? Ya kalau udah kenyang. Oh. Satu doang ya? Itu satu sih yang. Yang kecil itu ya? Ah, si kecil ngacir aja. Nah, ini kerbau bule. Nggak tahu di mana Pak Le-nya. Nah, kita dekatin ya. Doyan dia. Coba kasih lagi. Coba. Satu. There you go. Wah. Kerbau bule. Masih lapar? Oh enggak. Udah habis. Nanti lagi ya. Dengan varian kuda, poni. Setelah kita waktu itu di video sebelumnya ke mana itu namanya Branchto ya. Nah sekarang ada lagi di sini di Bogor Mini Zoo. Halo, apakah kamu baik-baik saja? Semoga ya. Ini dia areanya. Lumayan buat jalan dari area parkir, tapi karena cukup teduh, ya no problem lah ya. Nah, di sini juga ada area bermain buat anak ya, meskipun ala kadarnya. Nah, tapi cukup membuat sekecil betah lah ya. Di sana masih ada kandang burung, dan di sana adalah area keluar, kembali ke area hotel dan keluar dari lokasi ini. Nah, pengunjungnya hari ini cukup banyak.
memanfaatkan hari libur, memanfaatkan juga staycation. Setelah tadi mungkin mereka pada menginap di Forest Resort. Jadi gak ada salahnya buat teman-teman yang nginap di sana bisa melipir ke Bogor Mini Zoo di area yang sama dengan hotelnya. Capek, Pak. Lumayan mini tapi bikin lelah. Mini tapi bikin lelah. Apa namanya itu? Kambing. Kambing. Kalau yang sebelahnya apa itu? Itu yang sebelah kiri Fatih. Ini apa? Sapi. Apa namanya, Nak? Sapi. Sapi. Fatih lagi di mana? Kebun binatang. Iya. Bogor Mini Zoo. Iya. Yeah. Dapatnya gini doang. Enggak ada penting dapatnya. Apa itu? Domba ya? Domba. Fatih senang? Iya. Fatih lagi di mana? Di kebun bi. Kebun binatang ya? Tunggu dulu. Lari terus.